Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas Purbagatas, saksikan terus YouTube channel dan like kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sinyal masuk stasiun Garut sudah ngacung, bertanda kereta Garut Cibatan sebentar lagi akan segera masuk ke stasiun Garut ya. Masuk ke jalur 1. Untuk hari ini saya standby aja ya di Pasar Mawar. Jadi saya tidak meliput tentang turunnya penumpang dari kereta Garut Cibatuan. Tapi saya ingin melihat kereta masuk dan keluar serta langsiran di Pasar Mawar ini ya. Ya, para penumpang, calon penumpang kereta Garut Cibatuan juga sudah masuk ke dalam peron ya, menunggu kereta yang sebentar lagi akan masuk ke jalur 1 stasiun Garut. Sekali lagi terima kasih yang selalu menyimak video saya ya. Saya selalu membaca komentar dari teman-teman, terutama dari yang punya akun tradisi-tradisi, kenapa saya kok tidak meliput dari dalam stasiun ya, tentang turunnya penumpang dari kereta api maupun yang naik kereta api dari dalam stasiun. Ya, bukan saya nggak mau di dalam stasiun ya, tapi yang pertama adalah biasanya saya kalau ada kegiatan keluar kota pasti saya pasti naik kereta Garut Cibatuan ya. Tapi untuk ini kan jadwal kereta itu kan sekitar pukul 11 ya, ataupun pagi jam 6 Garut Cibatuan, jadi saya nggak akan sempat ya kalau meliput di dalam stasiun. Dan juga yang ingin dan juga yang bilang mudah-mudahan jalur diperpanjang sampai ke Cikajang ya, doain aja ya, semoga aja jalur diperpanjang sampai ke Cikajang ya. Paling kalau saya sempet ya naik kereta Garut Cibatuan itu kalau waktunya luang aja ya, soalnya jadwal kereta Garut Cibatuan itu kan ya pagi jam 6, jam 11 dan ketemu lagi malam ya, jadi emang kudu waktu luang banget ya. Kebetulan saya juga kalau jam-jam pas lagi kereta Garut Cibatuan datang maupun keluar itu kan pas jam-jam kerja ya. Jadi insya Allah lah, nanti suatu saat saya akan meliput dari dalam stasiun ya. Untuk yang punya akun tradisi-tradisi ya, insya Allah saya akan meliput dari dalam stasiun.
Ya, kereta sudah masuk di jalur 1 stasiun Garut ya. Dan para penumpang pun sudah mulai pada turun dari rangkaian kereta api. Saya akan menunggu sampai langsiran di sini ya. Lokomotif sudah mulai dilangsir ya, menuju ke arah JPL Pramuka ya. Dan akan segera masuk ke jalur 2 ya, nanti juga akan ke sini ya. Dan juga akan langsir ke sini dan masuk ke jalur 1 ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi ya, kereta Garut Cibatuan akan segera diberangkatkan menuju ke arah Cibatu ya. Tinggal nunggu perintah
Sekali lagi terima kasih ya yang selalu menyimak video saya tentang stasiun Garut. Ya, berbagai komentar ya sudah saya baca semua. Yang dari jalur diperpanjang sampai ke Cikajang maupun saya harus coba ngevlog dari dalam stasiun ya. Insya Allah kalau ada waktu saya akan coba ngevlog tentang naik dan turun penumpang dari dalam stasiun. Soalnya kalau disengaja ya saya ngevlog ke dalam stasiun itu kayaknya melanggar ya, tidak boleh ya. Takut mengganggu penumpang yang lainnya. Nantilah kalau saya mau ke luar kota ya, ke Cibatu ya main, insya Allah saya akan ngevlog dari dalam stasiun maupun dari dalam kereta ya. Terima kasih yang udah telah berkomentar dan selalu menyimak video saya tentang stasiun Garut. Ya, masinis beserta Asmas sudah masuk ke dalam kabin ya. Bertanda kereta api Garut Cibatu sebentar lagi akan segera diberangkatkan ya. Ya, terima kasih ya yang telah menyimak video saya ya dari Pasar Mawar, dari masuknya kereta Garut Cibatu sampai keluarnya lagi ya dari stasiun Garut. Mohon maaf banyak kekurangan, jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.